hari ini hari malam Jumat ya, Kamis malam. Insyaallah kondisi terbaru. Nabawi ini setelah salat maghrib, insyaallah ini antrian yang mau ke ziarah. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ziarah bisa dilaksanakan di paksa. Ini semua lagi ngantri. Oke guys, jadi kalau malam bisa sampai di Raudhah ya. Jadi di sebelah timur masjid. Silakan buat teman-teman yang mau melaksanakan ibadah sholat sunnah di Raudhah. Spotnya di sebelah timur. Kemudian untuk hanya melaksanakan ziarah adalah di sini pintu masuk ya. Selamat kalau pada masuk, tapi dikhususkan untuk laki-laki saja. Oke. Aziz ya, sama teman saya Cyril. Jumat malam Jumat, semua memuliakan masjid Nabawi ya. Setelah kita menghadapi pandemi, alhamdulillah Allah merahmati semua umatnya, berikan kemudahan keberkahan. Bisa berkumpul, kita juga doakan kepada saudara-saudara semua yang ada di Indonesia yang belum bisa melaksanakan ibadah umrah, bisa secepatnya berikan kemudahan, kelancaran, atas rezeki sehingga bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji tentunya, insya Allah. Saya sampaikan bahwa masuk Raudhah untuk laki-laki ya, bisa dimulai dari setelah ba'da dzuhur. Jadi untuk perempuan sudah nggak bisa masuk lagi setelah ba'da dzuhur, dikhususkan untuk laki-laki. Dan ini masya Allah antrinya itu luar biasa, suatu bentuk kecintaan hambanya kepada Allah. Dan yang kedua adalah kecintaan hambanya kayak kerjaan kepada Rasul, umat kepada Rasul. Baik guys, setelah itu dari kami kita sambung lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.